I know you, I watched you once upon a dream. I know you, that look in your eyes is so familiar, a gleam, and I know it's true that visions are seldom they see. But if I know you, I know what you'll do. Upon a dream. Da, da, da. Hello? Hello? Ah, saya sedang tersesat di hutan ini. Sedang mencari apa? Saya sedang mencari jalan pulang. Apakah kamu tahu rumah saya di mana? Bentuknya seperti apa? Besar, tinggi. Rumah saya seperti rumah biasa. Satu-satunya rumah di daerah sini ada di sebelah sana. Mungkin, mungkin. Namamu siapa? Ah, saya Philip. Kamu siapa? Aurora. Di sebelah sana ya? Iya. Ya ampun, Aurora, namanya gadis tinggal di hutan, belum pernah ketemu cowok, jadi wajar kalau putri Aurora ini langsung deg-degan. Ini baru pertama kalinya kayaknya dia ketemu sama cowok. Semoga ini cowoknya bukan cowok yang jahat ya. Coba kita samperin ya. Aurora, hai, 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 kamu ketemu siapa tadi? Tadi ada orang yang cari alamat. Oh, siapa namanya? Philip. Oh, pantesan dia terang ya. tapi kamu nggak jatuh cinta kan? Saya tidak paham itu Ibu Peri. Ya ampun, banyak banget yang Aurora nggak tahu, emang perlu diajarin banyak nih. Tapi memang yang banyak belum tahu juga, hari ini adalah hari istimewa untuk Aurora the Sleeping Beauty. Karena hari ini tepatnya 60 tahun yang lalu film Sleeping Beauty dirilis selengkapnya dalam On This Day. Ibu Peri, ulang tahunku. Iya. Sleeping Beauty merupakan sebuah film animasi musikal Amerika produksi Walt Disney. Pada 29 Januari 1959, film ini dirilis pertama kalinya di bioskop oleh Buena Vista Distribution. Dan usai dirilis perdana di Los Angeles, film berdurasi 75 menit ini baru dirilis global di New York 19 hari kemudian, yaitu 17 Februari 1959. Pendapatan film ini terbilang fantastis di zamannya, yaitu mencapai 51 juta dolar Amerika atau setara dengan 718 miliar rupiah. Nah, tidak cuma itu saja. Animasi Sleeping Beauty ini juga ikut menyemarakan ajang piala perfilman, termasuk menjadi nomine Grammy Awards 1959 dan masuk Oscar nominee pada 1960 untuk kategori Best Music Scoring of a Musical Picture. Film perdananya disutradarai oleh Leigh Clark, Eric Larson, dan Wolfgang Reitherman. Kisah film ini didasarkan dari cerita rakyat Putri Tidur yang dibukukan dan dirilis oleh Charles Perrault. Sedangkan musisi di balik musik klasiknya adalah George Bruns. Ini merupakan film animasi ke-16 yang diproduksi Disney dan merupakan film Disney terakhir yang diadopsi dari dongeng hingga Walt Disney tutup usia di tahun 1966.